menumbuhkan dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan.
buat kita, silakan kita akan sama-sama kita katakan dengan iman, aku percaya. Aku percaya bahwa firman Tuhan. Ketika kita
sebagai orang Kristen KTP. Ada yang tahu Kristen KTP? Kristen tanpa pertobatan. Yang mabuk, masih suka ke kafe, masih hidup dan belum dosa, suka yang aneh-aneh. Kalau kita memang berkomitmen, kita akan mengasihi Tuhan. Ketika kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi pelaku firman yang di depan kita sehari-hari. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, hanya nama Tuhan Yesus yang berguna. Amin. Oleh sebab itu, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang harus betah dalam hadirat Tuhan. Saya ulangi, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang harus betah dalam hadirat Tuhan. Banyak sekali orang Kristen berdoa malas. Betul? Bapak Ibu alami? Dia alami tidak? Banyak sekali orang Kristen yang ketika berdoa malas. Banyak sekali ketika kita mau kemana, mau jalan ke Murga, kita mau melanggar, kita mau kerja, berdoa malas. Banyak sekali ketika kita orang Kristen, ketika lagi ibadah dan berdoa, kita akan tangan kita menyembah Tuhan, kita memalaskan. Oleh sebab itu, kita ubah diri kita. Kita ubah konsep kasih Allah itu seperti apa sih? Kalau kita mengasihi Tuhan, sertai dengan perbuatan. Seringkali dari kita bahkan mau berdoa, ngomongnya ngasih-ngasih Tuhan, tapi mau menyembah Tuhan tidak mau. Membawa mesbah doa tidak pernah. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara ngajak keluarganya bikin mesbah doa itu? Oleh sebab itu yang Tuhan dengar kepada saudara. Tuhan tidak mau uang saudara. Tuhan tidak mau seberapapun uang kita, seberapapun harta yang kita punya, mau kita punya sawit ribuan juta hektar sekalipun, itu sama sekali tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan mau itu hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Oleh sebab itu milikilah hati yang hamba, milikilah hati yang lapang, di mana kita mau dengar-dengar dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan cuma kita menjadi pendengar. Kita masih sibuk dengan tetangga kita, teman kita, bahkan saudara sekalipun. Oleh sebab itu kita perbaiki diri kita. Kalau memang kita mengasihi Tuhan, kalau memang kita ingin memperkenalkan Kristus di tengah masyarakat, maka jadilah teladan Kristus kita ini. Teladani firman Tuhan. Bagaimana pribadi Tuhan Yesus itu kita teladani dan mengasihi, mengampuni. Amin. Amin. Dan dengan mengasihi sesama itu juga menjadi gambaran kalau kita mengasihi Tuhan. Saya ulangi, ketika kita mengasihi sesama kita, ketika kita mengadakan pengampunan terhadap sesama kita, itu sama dengan kita mengasihi Tuhan. Itu adalah gambaran kita kalau kita memang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, kita proteksi diri kita jangan sampai kita kembali lagi ke lubang yang sama. Karena begitu besar kasih Tuhan, nah, Tuhan hanya mengasihi kita. Masa kita sesama kita yang tidak kasih? Apalagi kita dalam satu berjumaat, kita adalah tubuh Kristus, di mana kita ibaratnya ada kepala, ada tangan, ada kaki. Di mana tangan luka pasti kepala juga cenut. Ketika kaki keseliut pasti kepala juga cenut, tangan juga pasti sakit nyeri-nyeri. Oleh sebab itu bangun hubungan yang baik antar sesama, antar berjumaat, antar bertetangga, antar bersaudara. Agar apa? Agar ketika kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan, itu sudah ada buktinya. Contoh, ibu-ibu. Shalom ibu-ibu. Shalom. Ibu-ibunya berapa nih? Shalom ibu-ibu. Shalom. Contoh ketika suami-suaminya ngomong, oh aku mengasihi kamu, oh aku cinta sama kamu, gede. Tapi tidak ada perbuatan, percaya nggak? Percaya ibu-ibu. Pasti sering kali kita tidak percaya, karena apa? Tidak ada buktinya. Oleh sebab itu kalau kita mengaku bahwa aku mengasihi Tuhan, sertai dengan perbuatan. Amin. Amin.
yang ada di Korea Selatan, ketika mereka diperhadapkan dengan suatu masalah, mereka langsung bunuh diri, meracun segala macam. Dan sebab itu, ketika kita mulai suntuk dengan namanya kehidupan, ya tak apa-apa sekali-sekali kita bahagiakan diri kita. Kita ada capek bekerja, apa yang bapak ibu saudara hobi, silakan dilakukan. Jangan sampai ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita mentok lalunya. Oleh sebab itu, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, lebih baik kita cerita dengan Alhamdulillah Tuhan yang dengan gembalanya. Kita tak apa, kita harus dikeras terangkan. Amin. Lalu yang kedua, apa esensi dari Yohanes 3:18? Yang kedua, saya mengambil yaitu anugerah. Apa Bapak Ibu? Katakan sama saya, kasihalah. Oke, buah dari kasih karunia adalah hidup yang kekal. Kita baca kembali sama-sama di Yohanes 3:16. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Buah dari kasih karunia Allah itu di mana hidup kekekalan, di mana kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena dosa dahulu, kita manusia itu tidak berkenan di hadapan Allah. Karena dosa, kita juga tidak berkenan dengan kerajaan surga. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, karena kasih sayang Tuhan, Tuhan Yesus turun hingga terjadilah tabiat penebusan yang luar biasa. Dan jangan sampai ketika kita menerima anugerah dari Tuhan, kita cuma menyimpan saja. Amin. Kita harus merawat bagaimana anugerah dari Tuhan itu dengan apa? Memberitakan firman. Terus sering ibadah, sering berdoa, kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita hanya menjadi orang yang menerima cuma nyimpannya. Kita harus merawat dengan baik-baik. Mari kita sama-sama buka di Filipi ayat pasal yang kedua. Filipi ayat yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 13. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Silakan dibaca. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Oleh sebab itu, seringkali kita mendengar celotehan-celotehan orang dunia. Oh, aku ibadah tak ibadah pun, yang penting saya Kristen, masuk surga. Oh, salah Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang namanya baptisan, yang sudah dibaptisan katakan. Nah, silakan turunkan Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa baptisan itu sejatinya tidak menyelamatkan. Saya ulangi, baptisan itu tidak menjadi penjamin kalau kita selamat. Percuma sebelum kita dibaptis kita menjadi perampok. Ketika kita selesai dibaptis, perampok lagi, berkenan tidak di dalam Tuhan? Tidak. Oleh sebab itu firman Tuhan sudah katakan bahwa kerja karena keselamatan itu. Oleh sebab itu, ketika karya penebusan di atas kayu salib sudah dikerjakan, sudah digenapi oleh Tuhan, kita harus melihat itu Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita mempunyai pemikiran, oh aku tidak mau ke gereja karena ada si A, aku tidak mau ke gereja kalau yang khotbah itu A. Jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu Saudara punya pemikiran bahwa patokan iman Bapak Ibu jadi patokan seorang hamba Tuhan. Contoh, ketika aku tidak mau ibadah minggu depan kalau ibu tidak datang. Jangan sampai Bapak Ibu jadi seperti itu, karena sejatinya Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara mempunyai niat untuk menghadap Tuhan atau menghadap Ibu Gembala. Saya ulangi perkataan saya ya. Ketika Bapak Ibu Saudara pergi dari rumah, ingin pergi ke gereja, kalau Bapak Ibu Saudara ingin mempunyai niat menghadap Tuhan atau menghadap
cuma kabar jahat yang datang. Malas kami. Ah, saya katakan kepada dia bahwa, oh bapak salah. Sebenarnya bapak itu ke gereja itu menghadap Tuhan atau ke hamba Tuhannya, ke Tuhannya pak. Lalu kenapa ketika hamba Tuhan bapak tidak datang lalu bapak juga tidak pergi? Nah, itu juga perlu bapak ibu saudara koreksi dalam diri kita. Jangan sampai kita memiliki patokan iman itu ke hamba Tuhan. Mau ada atau tidak, kita harus tetap jaga hubungan kita dengan Allah. Amin. Dan juga mengenai kesalahan pak, kita analogikan begini. Kembali lagi ibu, sama ibu. Bagus, bapak ibu. Salam. Ibu-ibu yang fokus ibu ya. Ketika ibu lagi masak di rumah, ibu-ibu telepon suaminya, Pak, ya, Bang, pulang ya, aku udah masak. Nah, ibu-ibu sudah masak enak-enak nih buat bapaknya kan, buat suaminya ibu udah masak-masak. Lalu sudah tiba-tiba suaminya bukannya pulang ke rumah, malah pergi ke kafe, pergi ke rumah makan Padang. Lalu suaminya makan di rumah Padang yang lain. Gimana perasaan ibu? Gimana perasaan ibu? Marah kan? Sedih? Marah? Halo? Marah gak kalau sebabnya suaminya gak makan perasaan ibu? Marah ya? Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan aja marah. Tuhan aja menyiapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk kita. Seringkali kita tidak ikut jalurnya Tuhan. Seringkali kita tidak ikut alurnya Tuhan seperti apa, hingga suatu ketika kita malah jatuh ke dalam dosa dan kita masuk neraka. Oleh sebab itu seringkali kita tidak tahu jalurnya Tuhan itu seperti apa. Seringkali kita malah tidak tahu kita pulang ke mana. Tuhan aja marah seperti itu. Sudah jelas-jelas Tuhan menyiapkan surga buat kita. Akan tetapi kita masih bikin hal aja sana sini dulu. Sudah jelas-jelas Tuhan memberikan keselamatan untuk kita. Tinggal kita ibadah, kita ada kampus untuk doa, tapi kita masih terikat dengan dunia. Kita seringkali malah main-main sama Tuhan. Kita malah seringkali menguji Tuhan, mencobai Tuhan. Kalau Tuhan memang benar-benar ada, sembuhkan saya ini, Bapak Ibu Saudara. Itu untuk orang tertentu. Akan tetapi kalau kita orang awam sekalipun boleh memiliki iman seperti itu. Tapi jangan sampai iman kita menjadi patokan atas perkataan itu tersebut. Oleh sebab itu, jalinlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Ibu-ibu aja marah kalau masakannya tidak diindahkan sama bapak-bapak. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan sudah menyiapkan rencana yang terbaik buat kita. Seringkali kita yang banyak hal, banyak tingkah kita ini. Oleh sebab itu, kita periksa diri kita, kita koreksi sama-sama. Sudahkah kita menghargai anugerah dari Tuhan? Di mana keselamatan itu tidak bebas orang lain dapat. Yang cuma dapat keselamatan itu kita-kita yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Seringkali kita hanya berkata, oh, aku sudah dibaptis. Mau Bapak Ibu sudah dibaptis 10 kali pun, kalau masih ngerokok, percuma. Kalau Bapak Ibu saudara dibaptis 10 kali pun, kalau masih suka pesta pora atau bukan, nah itu sama aja. Apa bedanya dengan orang dibaptis? Dan juga mengenai pada masa-masa saat ini, seperti Natal ya, kita semua mengadakan Natal. Amin. Seringkali kita diperhadapkan dengan dunia. Ketika mereka merayakan Natal, itu diperhadapkan, itu kita malah merayakan dengan pesta pora di luar sana. Oleh sebab itu saya himbau Bapak Ibu Saudara, ketika kita merayakan Natal, di mana kita sudah mengenal Tuhan lebih dalam, tidak usah minum-minum, jangan mengadakan kemabukan, pesta pora jangan. Yang ulang tahun itu Tuhan loh. Jangan sampai kita mengotori suasana Natal dengan adanya kemampuan pesta pora, sesuatu yang bebas yang tidak berkenan dari Tuhan. Amin. Ada yang bikin arak di sini? Tidak ada ya? Haleluya, tepuk tangan bagi kita semua. Oleh sebab itu, ketika kita ikut alurnya Tuhan, saya kembali lagi yang tadi, ketika kita ikut alurnya Tuhan, jalannya Tuhan mau, maka kita akan mendapatkan surga yang luar biasa. Dan ketika kita jatuh di dalam dosa, maka kita akan masuk neraka. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, saya mau nanya dulu nih,
Neraka itu untuk siapa? Untuk iblis, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai salah, oh Tuhan bikin surga, bikin neraka buat kita. Oh salah. Sebenarnya neraka itu diperuntukkan untuk iblis, untuk malaikat-malaikat yang membangkang dengan Tuhan, hingga mereka dibuang ke dalam api neraka. Dan kalau ada manusia yang masuk neraka, berarti dia temannya iblis. Bapak Ibu yang ngomong ya, bukan saya ya. Oleh sebab itu kita berbagi diri kita. Jangan sampai kita kembali terikat dengan belum berdosa. Jangan sampai kita kembali dikerangkeng sama iblis. Kita sudah merdeka, kita sudah dilepaskan. Jangan cuma negara yang merdeka, tetapi kita harus mempunyai iman yang merdeka. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan terakhir, apa esensi dari Yohanes 3 ayat 16? Saya mengambil ayat itu merelakan. Apa Bapak Ibu? Merelakan. Halo? Dan Tuhan di sini sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Contoh, Bapak Ibu.
seringkali kita berada di zona nyaman. Saya ulangi, seringkali kita umat manusia terjebak di zona nyaman, hingga tiba saatnya kita mempunyai iman yang lemah. Seringkali kita tidak rela kalau barang yang berharga bagi kita itu diambil sama Tuhan. Karena apa? Kita tidak tahu mainnya Tuhan di mana. Asalkan Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang terbaik buat kita. Amin. Mungkin bagi sisinya Allah, ya kok aku harus turun ke dunia, ngapain? Mungkin bagi kita manusia, oh ngapain kita sakit-sakit mati di atas kayu salib? Karena kalau itu tidak tergenapi, maka kita manusia sampai kapanpun tidak layak di hadapan Allah. Kita sampai kapanpun tidak akan pernah layak dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, Bapak kasih alamkan dunia ini besar, hingga diperelakan, hingga dipengaruhnya karena yang tunggal, agar setiap kita tidak binasa. Amin. Itu sudah dikuasai sama Tuhan. Tuhan sudah marah sama kita. Apa perlu Bapak Ibu Saudara dikasih setuju untuk disandarkan sama Tuhan? Jangan sampai. Oleh sebab itu mulai sekarang kita komitmen. Kita mulai komitmen dalam diri kita. Bagaimana sih konsep kasih itu? Gimana kasih menurut Allah itu? Oh seperti ini loh. Kalau konsep kasih menurut kita, kita dengar-dengar sama Tuhan. Kalau kita mengambil komitmen bahwa kita mengasihi Tuhan, harus ditaati dalam perbuatan. Jangan sampai cuma, aku mengasihi Tuhan, bilang macam cuma tak pernah ibadah, tak pernah ikut persekutuan doa, tak pernah bangun misbah doa di rumahnya. Pelit, kira apa segala macam, Tuhan marah. Amin. Amin. Oleh sebab itu, kita posisikan diri kita sebagaimana kita ini anak. Kita ini adalah anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Bahkan Abraham pun awalnya dicoba oleh Tuhan bahwa, oh kalau kau memang benar-benar sabar, Ishak apa Ismail? Ishak apa Ismail? Halo, kok ya udah. Yang jelas Ishak Bapak Ibu. Karena sifat ketaatan dari Abraham. Hei Abraham, ini bahasa Iban ya, bahasa Indonesia lah. Hei Iban, kalau kau memang benar-benar taat kepada aku, coba kau korbankan anakmu. Dari sisinya Abraham, di mana Abraham baru punya anak pun itu sudah tua. Mungkin kalau sekarang itu sudah babu-babu. Udah kakek-kakek ya, dia baru punya anak. Otomatis Ishak adalah anak yang pun dikasih oleh Abraham. Karena ketaatan dari Abraham, Abraham mengesampingkan pikiran dia, Abraham mengesampingkan keduniawian dia. Yang penting nama Tuhan pun dipermuliakan. Oke lah, anakku mau dikorbankan. Akan tetapi dengan ajaib, perbuatan Tuhan yang ajaib, hingga tidak terjadilah namanya korban-korban dari Ishak. Karena sudah digantikan dengan kambing domba yang ada di sumber-sumber. Begitu juga dengan kita, seperti Tuhan Yesus dulu. Ada yang pernah nonton film Tuhan Yesus dibaptis? Ada yang pernah? Ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, namanya siapa? Yang baptis Tuhan Yesus siapa namanya? Yohanes Baptis. Ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Baptis, dan ketika Tuhan Yesus naik, karena kalau dia lama-lama namanya nyelam dia. Dia naik, maka naiklah burung hingga berkatalah ada suara dari atas langit. Ada yang tahu enggak kata-katanya apa?
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa anak? Kenapa anak? Dimana-mana pasti anak. Karena apa? Tuhan itu menganggap kita sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu kita adalah anak-anak yang dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu kita milikilah kerelaan dalam diri kita. Seringkali kita mungkin menahan, ah aku gak rela kalau ini dilepas. Seringkali kita mungkin terbelenggu dengan namanya zona nyaman oleh dunia. Oleh sebab itu mulai sekarang kita berkomitmen, belajarlah untuk merelakan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita relakan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan kepada kami. Kami telah selesai mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kami bisa tumbuh menjadi anak-anak yang berkasih, penuh kerelaan Tuhan. Tumbuhkanlah kami bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengar di hadapan Tuhan. Biar firman-Mu terus bisa kami ingat, bisa bertumbuh Tuhan, bertanam dengan baik, berakar bahkan berbuah, hingga buah itu bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang baik. Berkatilah setiap kehidupan kami, berkatilah hamba-Mu juga yang menyampaikan firman Tuhan, pakailah hamba-Mu dengan luar lebih luar biasa Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati juga anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan, biarlah firman Tuhan bisa menjadi berkat dalam kehidupan mereka, dan firman Tuhan bisa bukan menjadi cerita atau dongeng saja, tetapi firman Tuhan bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus.